اطلعوا! أنا بلحقكم. اسمعني أنا مش تاركك. وقف عمي! ليش وقفت يا فرحة؟ فرحة! Tak bisa meninggalkan rumahnya, ia terjebak dan terkurung di dalam dapur. Tak ada bantuan yang datang, yang ada hanya kesedihan karena ditinggal oleh sang ayah, serta teror dari tentara musuh. Namun berkat tekad yang keras, akhirnya ia berhasil keluar dari ruangan itu. Ia tak tahu harus kemana. Ia berjalan terus, hingga akhirnya ia sampai di sebuah kota, dari Palestina hingga ke Syria. Inilah sepenggal kisah dari gadis bernama Farha, yang terpaksa ditinggal ayahnya untuk membela negara. Tak usah berlama-lama, mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali di sebuah kota di Palestina pada tahun 1948. Di sana ada seorang wanita bernama Farha. Ia merupakan anak dari wali kota di kota tersebut. Sang ayah ingin Farha untuk segera menikah. Namun hal itu berbeda dengan kemauan Farha, di mana ia sangat ingin meneruskan pendidikannya di kota. Perseteruan ayah dan anak ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Namun hingga kini ayah Farha belum menyetujui Farha untuk sekolah di kota. Geografi, tarikh, riyadiyat. Farha memiliki seorang besti. Ini orangnya. Ia bernama Farida yang merupakan anak dari pengusaha sukses di kota. Mereka saling menyayangi serta berbagi cerita satu sama lain. Lanjut lagi, saat itu Palestina sedang diinvasi oleh negara Inggris. Makanya para anak-anak Palestina membenci para tentara Inggris yang sedang berpatroli. Sesampainya di rumah, ternyata ada sang paman yang sedang berkunjung sekaligus ingin menjemput ibu tiri Farha, dikarenakan nenek tiri Farha sedang mengalami sakit. Lagi-lagi sang ayah membahas tentang pernikahan yang membuat Farha semakin kesal. Di sini sang paman juga memberi nasihat kepada ayah Farha untuk menyetujui Farha sekolah di kota. Bukan hanya sang paman, Syekh guru ngaji Farha juga menyarankan hal yang sama kepada ayah Farha. Namun tetap saja pendirian ayah Farha tak goyah untuk menikahkan anaknya itu. Geografi, tarikh, riyadiyat. Lebih parahnya lagi, esoknya Farha sedang dilamar oleh seorang pria bernama Nasir. Kemarahan Farha sudah tak bisa dibendung lagi. Tetapi ini adalah sebuah kejutan. Tanpa diduga, sang ayah menolak lamaran itu dan malah memberikan formulir pendaftaran Farha untuk bersekolah. Farha yang tadinya uring-uringan langsung bersorak kegirangan. Di waktu yang sama, datang juga sekelompok orang bersenjata. Mereka adalah para pejuang Palestina yang kini sedang meminta bantuan dari ayah Farha selaku wali kota. Di sini, kekecewaan para pejuang itu terjadi saat ayah Farha meminta mereka untuk bersabar, menunggu bantuan senjata dan amunisi dari pihak negara Arab. Singkat cerita, pagi harinya ayah Farha membuat tembok baru untuk memperkokoh tembok sebelumnya. Entah apa maksudnya. Farha kemudian menemui bestinya, yaitu Farida. Farha mengatakan bahwa ia sekarang ragu apakah akan sekolah ke kota atau tetap dengan ayahnya, karena ia merasa khawatir akan keadaan ayahnya itu. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di daerah rumah Farha. Mereka berdua segera bergegas kembali ke rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata keadaan sedang keos. Para masyarakat berlarian ke sana kemari. Mereka berusaha secepat mungkin untuk bisa kabur dari wilayah tersebut. karena pasukan Inggris telah mengepung wilayah itu. Tak lama datang orang tua Farida dengan menggunakan mobil. Ayah Farida kemudian mengajak anaknya dan juga Farha untuk segera keluar kota. Namun Farha masih kepikiran dengan keadaan ayahnya, sehingga ia memilih keluar mobil untuk mencari ayahnya itu. Alhasil, terpaksa Farida berpisah dengan bestinya, yaitu Farida. Setelah itu, Farha dibawa ayahnya masuk ke dalam rumah. Sang ayah akan bergabung dengan para pejuang Palestina. Farha dipaksa masuk ke dalam dapur untuk menunggu situasi kondusif. Ia memohon untuk tak ditinggal. Namun sang ayah terus meyakinkan Farha bahwa ia akan segera kembali menjemputnya. Setelah kepergian ayahnya, Farha hanya bisa mendengar suara gemuruh pertempuran di luar rumahnya, tanpa tahu bagaimana nasib sang ayah. Sejam, 2 jam, hingga berjam-jam sang ayah tak kunjung datang. Hingga hari menjelang malam, ia belum juga dijemput. Farha kemudian berpikir untuk bertahan hidup. Ia menemukan lampu pijar dari minyak dan menyalakannya. Malam ini belum dijemput, mungkin besok, dalam pikirannya. Malam itu ia tak tidur hingga pagi hari. Hari-harinya dihabiskan di ruangan sempit itu. Untuk menghilangkan laparnya, ia makan kurma kering dan juga minum asinan yang ada di toples dapur. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ia mengira itu adalah ayahnya. Tapi ternyata sebuah bom asap yang ia dapati. Asap yang masuk ke ruangan membuat Farha semakin tersiksa. Ia berusaha menutup celah pintu dan juga lubang di dapur tersebut. Farha ketakutan saat terdengar suara tembakan dan teriakan dari luar rumahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan asap dari pertempuran sudah mulai menghilang. Kini harapan Farha hampir pupus karena entah berapa hari ia terjebak di dapur rumahnya sendiri. Malam kembali tiba. Saat akan berusaha tidur, suara petir terdengar. Dan benar saja, di luar turun hujan. Farha pun terlihat bahagia. Ia kemudian memecahkan sebuah piring untuk bisa meraih air hujan untuk diminum. Karena beberapa hari ini, ia hanya minum dari air asinan. Karena terlalu banyak minum, alhasil di pagi harinya ia pun kebelet untuk buang air. Mau tak mau, ia pun buang air di pojok dapur. Hari-hari berlalu, kebosanan melanda Farha. Ditambah lagi, lampu penerangan juga kehabisan minyak. Kemudian Farha mencari sesuatu untuk bisa dibakar sebagai penerangan untuk malam ini. Bukannya tak mau berusaha kabur, Farha sudah berusaha mencongkel dan menendang, serta mendobrak pintu tersebut. Namun tetap saja, pintu itu terlalu kokoh. Singkat cerita, di suatu pagi terdengar suara orang dari luar. Farha melihat dari celah lubang dan ternyata ada sebuah keluarga yang hendak masuk ke rumahnya. Kepala keluarga itu bernama Saleh. Istri Saleh juga melahirkan di halaman rumah Farha. Melihat kesempatan itu, Farha memanggil Saleh dan ia segera meminta tolong untuk dibukakan pintu. Saat Saleh sedang berusaha menghancurkan pintu itu, terdengar kedatangan tentara musuh. Saleh segera menyuruh keluarganya untuk naik ke lantai 2. Farha juga disuruh untuk diam tak bersuara. Saleh mencoba mengalihkan tentara musuh tersebut. Namun sial, pemimpin tentara tersebut tidak mudah untuk dibohongi. Ia juga melihat darah di lantai yang membuatnya berpikir bahwa Saleh menyembunyikan sesuatu. Di rombongan tentara tersebut terdapat juga seorang translator. Namun sengaja kepalanya ditutup menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya. Singkat cerita, keluarga Saleh ditemukan. Mereka pun disuruh berbaris di dinding, dan parahnya semuanya dibantai tanpa ampun. Sebenarnya translator itu juga sudah meminta untuk tidak membunuh keluarga tersebut. Namun tentara itu tak peduli. Pria bertopeng itu juga mengenali Farha. Lalu siapakah ia? Ternyata si pengkhianat ini adalah ayah Farida, terlihat dari penampilannya. Lanjut lagi, seorang tentara juga disuruh membunuh bayi yang baru lahir tadi. Karena tak tega, akhirnya bayi itu ditinggalkan begitu saja. Farha yang merasa kasihan akan bayi tersebut kembali mencoba untuk menjebol pintu. Namun lagi-lagi pintu itu amatlah kokoh. Dengan perasaan sedih, ia hanya bisa menemani bayi tersebut dan tidur di dekat pintu. Pagi pun tiba, suara bayi sudah tak terdengar, yang menandakan bahwa bayi itu telah tewas. Saat Farah sudah mulai putus asa dan frustasi, ia melihat bungkusan misterius di sebuah karung bahan makanan. Ia segera membuka bungkusan tersebut yang ternyata berisi sebuah pistol. Dengan segera, ia menembakkan pistol itu untuk menghancurkan pintu. Cara itu pun berhasil. Setelah berhari-hari terkurung, Farha akhirnya bisa terbebas. Ia berjalan tak tahu mau kemana. Sang bayi juga terlihat sudah terbujur kaku. Dengan langkah yang berat, Farha keluar meninggalkan rumah dan juga desanya yang sudah hancur diserbu tentara musuh. Lanjut lagi, Farha kemudian membersihkan diri dan kembali mengenang kebersamaannya dengan Farida di sebuah ayunan. Saat itulah ia bertekad akan berjalan menuju kota untuk menemui Farida, kawan sejatinya. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Farha yang rilis di tahun 2022. Farha adalah tokoh fiksi yang sebenarnya kisah ini dialami oleh Radayeh. Radayeh akhirnya sampai di Suriah setelah berjalan berkilo-kilometer dari Palestina. Kisah ini diangkat oleh cerita Radayeh tersebut. Hingga saat ini keberadaan ayah Radayeh tak juga diketahui keberadaannya. Perang hanya akan menghasilkan penderitaan. Semoga negeri kita selalu damai dan sejahtera. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.